Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirtakun Kunil. Video kali ini kita opening jam 3 pagi teman-teman, karena saya tuh penasaran sekali. Dan kalau menurut Pak D, jam masuk sapi kebun itu adalah dari jam 2 pagi sampai siang teman-teman. Jadi kita coba untuk sedikit kontrol sebenarnya sapi itu masuk jam berapa gitu ya. Ini enggak ada teman-teman. Tidak ada saya. Lihat teman-teman. Tuh. Lihat ini. Daun singkong kita habis. Tuh. Ini kotoran sapinya. Ini kemarin yang masuk, kayaknya malam ini nggak masuk karena apa? Ini makanannya udah habis. Tuh lihat. Tuh, jadi sapi ini masuknya dari belah sini. Tuh. Dari ujung sana masuknya ke sini yang belum kita perbaiki. Tuh. Jadi kita belum bisa bertanaman karena pagar kita belum selesai, ditambah lagi teman-teman sekarang itu musim kemarau. Tuh lihat kandang kita bagian sini. Tuh lihat ini bekas kakinya banyak banget. Kotoran sapi itu, ini petanda memang sapi masuk teman-teman. Saya nggak mengada-ngada. Tidak ada teman-teman sapinya. Oke teman-teman, jadi karena sapi enggak ada, kita istirahat dulu. Kita lanjut kegiatan di pagi hari.
Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil. Alhamdulillah di sini keadaan saya baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan rutinitas hidup sehari-hari. Oke teman-teman, jadi baiklah, setelah membersihkan lingkungan pondok sampai ke hari ini kita sudah selesai ini membuat lubang tanam untuk menanam tanaman terong. Meskipun sekarang di sini musim hujan, meskipun sekarang di sini masih kemarau teman-teman, namun insya Allah saya akan terus semangat untuk belajar menyiapkan lahan untuk bertanaman. Nah di sini kita sudah membuat lubang, yaitu berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris dan satu baris ini kalau nggak salah 17. Kita sudah menggali lubang, taruh pupuk kandang teman-teman. Nah teman-teman, jadi kemarin itu kita bikin padukan di sini selain untuk mengusir hama saat kita nggak ada di pondok, dan juga kita itu membuang tunggul ini, dan juga kita itu membakar pupuk kandang teman-teman. Nah jadi pupuk ini akan kita taruh di lubang tanam itu. Bismillah. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bismillah, kita sebelum menanam, sebelum musim hujan tiba, siapkan dulu lubang tanam. Nah ini kita taruh di bagian bawahnya sedikit-sedikit dulu. Alhamdulillah baru saja kita sudah menyelesaikan, yaitu pemupukan lubang tanam menggunakan pupuk kandang teman-teman. Selanjutnya kita mau siram menggunakan air supaya lubang tanamnya lembab teman. Jadi untuk menyiram lubang tanamnya kita menggunakan air dalam tong hijau ini teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, jadi 2 ember air sudah habis, namun ini belum selesai. Kita ambil air lagi. Alhamdulillah teman-teman selesai. Alhamdulillah teman-teman, jadi saya sudah menyiram dan juga memupuk lubang tanam untuk menanam sayuran, dan sekarang teman-teman lanjut aktivitas lainnya, yaitu di sini saya mau menanam jeruk santang madu. Nah teman-teman, jadi untuk bibit yang ini 6 ini akan kita tanam di lahan campur dengan tanaman buah-buahan, namun nanti kalau ada rezekinya kita akan cari lagi, baru kita akan tata di depan lingkungan pondok ini. Oke teman-teman, sebelum kita menanam ini, di sini saya sudah menyiapkan, ya ini ada pupuk kandang, setengah ember untuk 6 pokok, dan juga air karena ini kemarau teman-teman. Nanti setelah tanam kita mau langsung siram, dan juga di sini ada 3 jenis pupuk teman-teman. Nah, di sini ada 3 jenis pupuk yang akan kita gunakan untuk menanam jeruk santang madu ini. Pupuk ini langsung aja kita campur. Campur enggak ya? Kita campur aja. Kira-kira untuk 6 pokok ini ada pupuk warna putih, pupuk ini pupuk urea teman-teman. Tuh, dikit aja kita pasangnya. Tuh. Nggak tahu saya jenis pupuk apa ini. Tuh, ini pupuk pupuknya butirannya hitam-hitam seperti ini. Tuh. Kita blend aja teman-teman, blend 1:1 teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan nanti jeruk kita bisa tumbuh subur dan berbuah. Nah, ini ada pupuk NPK teman-teman. Ini saya pakai sedikit aja teman-teman ya, karena kita baru pertama nanamnya. Kita blend 1:1 semua. Oke teman-teman, sudah selesai. Nih, kita aduk ini. Ini nanti kita bagi untuk 6 pokok satu, kurang lebih setengah ya teman-teman ya, sama ini pokok, sama ini pupuk kandangnya. Oke kalau gitu saya angkut dulu bahan-bahan ini ke sana, lalu kita mulai menanam.
Alhamdulillah, jadi kita sudah sampai di lubang tanamnya. Ini kita buat sudah lumayan lama dan baru sekarang baru kita dapat bibit, lalu siap juga semua ini, pupuk dan juga air. Dan bismillah, saya mau coba tanam teman-teman jeruk santang madu. Mudah-mudahan bisa tumbuh, subur dan berbuah. Oke teman-teman, jadi saya coba aplikasikan ini. Sebenarnya saya tuh coba-coba belajar juga sih di YouTube. Mudah-mudahan dan itu benar menunjukkan saya nanam seperti ini. Dan yang pertama teman-teman, ini di bagian bawah kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandang ini terdiri dari beberapa jenis kotoran hewan yang kita bakar lalu kita manfaatkan. Nah, ini kita taruh begini. Kita campurkan dengan tanah. Gini teman-teman. Lalu kita campur juga dengan pupuk yang kita campur. Ini ada 3 jenis pupuk. Tuh, seperti itu. Lalu kita kasih sedikit air supaya air ini tanahnya lembab teman-teman, supaya akarnya bisa langsung nyatu. Tuh, kita tambahkan lagi ini sedikit. Tuh. Bismillah, mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Selanjutnya kita langsung tanam bibitnya teman-teman. Bismillah. Nah, ini bibitnya. Ini bibit saya beli dari online shop teman-teman. Ini bibit sudah berputik teman-teman. Nah, lihat. Waduh. Oh. Udah, bismillah aja lah. Alhamdulillah teman-teman, satu pokok pertama sudah kita tanam. Ini pokok kedua, kita siapkan dulu lubangnya.